Sahabat Laksana, siapa yang tidak mengenal salah satu PO legendaris asal Solo, Raya? Apa yang ada di benak sahabat Laksana ketika mendengar nama PO Raya dan melihatnya? Raya ini bermula dari trayek Prati Solo, itu ada unitnya yang lama di sana, masih kelihatan meskipun sudah tua tapi dia masih kelihatan wujudnya ciri khasnya Praci Solo kemudian dia juga ada trayek Solo Semarang untuk AKDP nya dan yang pasti yang paling banyak dikenal adalah Jakarta Solo Wonogiri selain itu juga dia ada PO Setia Utama yang melayani Solo Jogja nah pengen ngerti sejarahnya Raya dan bagaimana Raya ini hidup dari awal sampai saat ini dan seterusnya nanti kita akan cari tahu lebih banyak. Yuk. Nah saya balik sana. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Santo. Ya. ya. Pak Santo ini adalah salah satu saksi sejarahnya PO Raya. Lurus ya Pak. Iya, lurus, lurus. Jadi. Pak Santo ini uh, sudah ikut di PO Raya sejak mulai awal terbentuknya hingga saat ini. Pak Santo, ya. mungkin bisa diceritakan dulu, Raya ini bermulanya di mana, dari mana Pak? Ya waktu itu tahun 60-an. 60 60 Raya itu PO Raya berdirinya belum base, masih truk dia berdomisili di Wonogiri. Oh, berasalnya rumah dari truk ya, Pak, ya? Iya, berasalnya dari truk Wonogiri. Entar tahun 668 itu merintis BSPO. 68 itu di Solo, maksudnya domisilinya di Solo. ya Terus berjalannya waktu sampai itu waktu itu uh, yang mengelola masih ...Witekno sama Pak Ranu. Pak Witekno sama Pak Ranu ini... ...kakak beradik. Kakak beradik, kakak beradik, gitu. betul. Terus sampai tahun... ...ya sampai hingga sekarang itu... ...tahun 2000... ...Pak Witekno akan meninggal. Ya. Diteruskan sama anaknya... ...Pak Nata, Pak anak Nata Lasana... ...bersama adiknya yang namanya Pak Brata. Oh gitu. lah <laughs> ya, ya. kalau Pak Ranunya? Pak Ranunya sudah pensiun juga. Oh sudah pensiun ya, juga. Sudah pensiun juga. Oh gitu. Ya. Nah kalau jalan bis ber tadi berarti tahun 68 Pak 68, 68. mulai merintis PO tahun 68 hmm. itu dulu waktu pertama kali merintis itu jalan berapa unit dan Satu unit oh satu unit satu saja. unit ya trayeknya satu. kemana, Pak itu trayeknya Wonogiri Semarang oh Wonogiri Semarang ya. kemudian merambah ke AKAP-nya mulai tahun berapa Pak AKAP itu yang bis malam tahun Bismalam. 82 oh bis bis malam 82 iya 82, ya. hmm. 82 Mulai bis malam itu 82 Desember, kalau nggak salah itu. Wah, Desember 82 berarti bulan depan ini ulang tahun. Ulang ini, bis, tahun. Bis malamnya ulang, <laughs> tahun. ulang tahun. Ulang tahun yang ke-39. Iya. <laughs> uh, berarti bis malamnya aja sudah hampir 40 tahun ya? Iya, hampir 40 bis tahun. Bis malamnya itu yang tadi wah luar biasa sekali kalau raya ini sudah menjadi... Bis pilihan ya pak. Nah, kalau Pak Santo sendiri uh, ikut di raya ini mulai tahun berapa pak? Mulai Maret tahun 1600, eh, 1962. Tahun 62, tahun depan berarti sudah 60 tahun. 60 ya, pak? tahun, ya, sudah 60 tahun. Luar biasa sekali Pak Santo ini, sudah 60 tahun bersama raya bahkan. Ownernya Pak Witekno sudah meninggal, meninggal ya. ya. Nah makanya kan ini sama Pak Nata dan Pak sudah Dua generasi. Ya, ya. Itu dipercayakan sama Pak Santo karena beliau yang lebih tahu sejarahnya gitu. Ya. ya. Jadi dari awal mula masih kecil sampai sebesar ini. Ya. Dan kalau sekarang unitnya ada berapa banyak ini Pak? Di unitnya sekarang kalau bis malamnya mungkin sekitar 40 lebih ya abis malam empat ya, lebih lebih, lah lebih mungkin sebelumnya malah lebih lagi lebih ya, lagi karena ya karena kena itu pembatasan, pembatasan tahun usia, pembatasan usia kendaraan ya, pembatasan terus tahun. tambah kemarin ceritanya mau nambah unit malah ke antem PPKN. ppkm ppkm <laughs> corona karena corona itu <laughs> tadi ya kita tahulah ya gara-gara corona ya. itu seperti apa jadi sebetulnya mau nambah unit lagi tapi karena sudah untuk menggantikan nambah unit untuk menggantikan yang lama-lama yang sudah gak jalan ya itu rencana gitu. Nah Pak Santo ini kan kalau Raya itu kan sangat-sangat terkenal nggak cuma di penumpang tapi juga di teman-teman uh, PO tobus yeah. itu terkenal dengan servis dan perawatan kendaraannya oh, yang prima bahkan. Dulu antar kenal raya itu bodinya baru-baru tapi sasisnya sasis lama. lama ya, betul. Nah, itu pertimbangannya apa dan bagaimana merawatnya itu, Pak? Ya, kalau kalau zaman dulu pertimbangannya begini, Mas, lebih menguntungkan sasis lama daripada sasis yang baru untuk bisnis, loh. Ya. Tapi kita harus perawatannya harus harus Al konstan ya. gitu, harus yang harus prima, prima juga ya, ya. perawatannya. Soalnya ah. kalau tidak prima itu kan mobilnya mobil lama, ya. jadi perawatannya harus bagus seperti ke Laksana sendiri kalau mobil ke Laksana kan sudah dipretel tinggal sasis doang, lalu ya. kabel-kabel baru rapi. semua, ya rapi seperti mobil baru juga Betul. jadi itu dari Laksana yang belum pernah ngerasain raya yang unit-unit lama kalau teman-teman dari penggemar bis atau uh, yang biasa melaju pakai raya, mereka tidak pernah mempertimbangkan ini unit tahun berapa? Malah yang sasis lama itu yang dicari karena kenyamanannya ya, Pak. Yeah. Gitu. Nah meskipun sasisnya sasis lama dari unit-unit lama, tapi performanya di jalan raya itu juga tidak kalah dengan unit-unit yang baru begitu ya. Pak. Yeah, ya. Itu yang lama cuma STNK-nya, <laughs> yang lama cuma STNK-nya, karena part-partnya semuanya semuah baru. Itu. Terutama kalau mau dibawa ke laksana itu kan, hmm. itu ada yang lima kali loh, Mas. Oh, tuh ada sasis yang lima kali, kali ganti baju. ganti body. Hmm, bisa dibayangin, ya. jadi ganti body ini sampai lima kali. Berarti itu intervalnya ganti body tiap berapa tahun? Kalau dulu tahun, itu ya, 4 empat sampai lima tahun. Kalau yang dulu, empat nah, dulu itu... sampai lima tahun anggap-anggap aja anggap empat tahun. Empat tahun ganti body. Kalau sudah sampai lima kali, berarti sasisnya udah umur berapa? Dua puluh tahun. Dua puluh tahun. Ya sasis delapan. 8... 84 aja misi jalan. <laughs> Tahun 84 misi jalan. Kemarin sebelum sebelum, sebelum ada pembatasan, pembatasan ya. tuh kan yang 84 banyak itu. Hmm, hmm. Cuma semua ya cuma tahunnya aja 84. ya, Sasis dan STNK-nya. <laughs> ya, Mesinnya betul. baru, kaki-kakinya baru, baru, baru ya, semua. Ya. 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 Itu. Nah Pak Santo, uh, Raya ini kan boleh dibilang loyalis customer. Laksana ya pak. Ya, ya. Betul. Bahkan saya sama teman-teman kemarin lihat sampai nama PT-nya Dwi Raya Laksana ini memang memang kebetulan atau bagaimana? Enggak kan kan uh, bosnya itu namanya kan Nata Laksana sama Brata Laksana. Ya nah, ter, kebetulan juga hasilnya itu PT ya PT Dwi Raya Laksana. Hmm, karena berdua ya. Iya pak <laughs> ya. berdua pakai nah. Laksana semua. Nah. Dan kalau boleh tahu nih Pak Santo. Raya itu pertama kali menggunakan bodi buatan Laksana itu tahun berapa Pak? Bodi Laksana kalau nggak salah tahun 83-84. ya. 8384. Ya. Itu satu saya jalan-jalan ke belakang itu ada unit lama Praci Solo bodi Laksana itu Pak Santo masih ingat nggak itu tahun berapa Pak? Itu kalau saya yang ingat malamnya Mas. Malamnya itu ada fotonya tahun 84. Oh gitu. Ya tahun 84 itu dilaksana. Hmm. misi agak pakai Pak ada ada, <laughs> ya, ada, ya, ada, gitu. ada hidungnya itu biasanya, ada masyarakat. itu ada fotonya dari 84 sampai uh, 2000 kalau nggak salah nanti boleh lihat Pak Santo di kantor gading itu Oh <laughs> di gading gitu di ada, ya. tengah kota Solo ya. ternyata. Tapi bodinya misi tahun berapa tahun berapa <laughs> tapi kalau Warnanya sama. Warna semua ya. sama. Jadi ciri khasnya raya. Ciri khasnya ya raya, ya. raya ya ini putih, orin. Ya. Ya, enggak, enggak seperti mobil sekarang ngejreng-ngejreng, enggak ya segini aja, merah, putih, <laughs> tiga warna. <laughs> Dan alasannya pakai selalu pakai laksana apa, Pak Santo Ya mestinya, mestinya itu kalau saya pakai laksana itu ya sudah memang sudah hubungannya baik. Terus itu sudah lengganan lama dari papahnya kan. Ya. Kalau Lenggak, anu gini, kalau lengganan sudah baik tidak ada masalah, kenapa ke, ya. ke karoseri yang nah, lain gitu? Selama ini kan pakai laksana dari 83, 84 sampai ya, sekarang betul. ini tidak pernah ada masalah ya, ya pak, ya, selalu memuaskan ya pak. Ya, 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 ya. Ya, itu sahabat laksana. Ya. Pak Santo, kalau uh, kita tadi sudah ngobrolin perawatan uh, sasis lama, gitu. terus kalau perawatan itu tadi kan kita ngomongnya yang soal mau di harus seri ya. Pak? ya nah, kalau harian, perawatan hariannya itu prosedur-prosedur tetapnya di laksa, di raya ini gimana, Pak? Ada ini ada prosedurnya kalau mem, kalau merawat itu memang mempunyai sudah mempunyai data, mempunyai uh, apa tuh? Catatan. Catatan apa yang kita kerjakan selain laporan dari kru. Hmm. Jadi meskipun tidak ada laporan dari kru, kita hariannya sudah ini ini ini, ini berapa macam gitu, hmm. berapa item. Uh -huh nah untuk... ini saya kan dulu pernah pernah dengar cerita katanya ini biar nggak nggak dengar cerita yeah. katanya orang tanya yang bersangkutan lalu. Yeah. katanya tuh dulu kalau di raya itu yang bagian nyuci bodi ada sendiri yang bagian nyuci roda ada sendiri ya memang begitu betul ya, ya pak ya di interior yang ngepel juga ya, ada ya. sendiri ya memang gitu sebelum corona ini kan misi-misi ada untuk kebersihan untuk itu kan misi-misi timnya sendiri-sendiri hmm. Jadi kalau nonton unitnya Raya itu kayak bisa sahabat laksana lihat ini. Ini ada wheel dropnya, yang nggak ada wheel dropnya itu peleknya aja bersih-bersih. <laughs> Napnya itu nggak ada yang jelepretan oli, karena ya mungkin itu tadi, karena ada yang bertanggung jawab untuk ya, mengeceki sendiri-sendiri. Ya, semua, sendiri semua ya, mempunyai ya. divisi masing-masing, Mas. Bagian elektrik sendiri, bagian AC sendiri, bagian mesin sendiri, bagian rem sendiri, bagian angin sendiri. Ya. Gitu. Ini, ini mempunyai divisi sendiri-sendiri. Kemudian untuk kelas layanannya sendiri nih Pak, ini kalau bis malamnya ada kelas apa aja Pak? Kelas super top, eksekutif, terus berapa banyak eh, junior eksekutif. Non AC sekarang sudah nggak jalan. Oh non AC sudah nggak ada. Sudah <laughs> ada. Nah dulu sampai tahun 2019 kayaknya masih, masih ada ya, masih, Pak? Masih, masih ya. ya. Satu-satunya bis malam non AC tapi seatnya 32 isinya. Bukan bangkunya 32 itu enggak, tapi jumlah Totalnya ya. 32, jadi konfigurasinya ya, seperti bis eksekutif, eksekutif yang biasa. umumnya sekarang, ya. tapi non AC. Non -AC. Gitu. Tapi ya pakai kursi pesawat juga. Nah <laughs> ini dia, ini yang saat jadi, jadi salah satu ciri khasnya raya, yang bahkan sama penggemarnya raya, namanya raya fans community, sampai disematkan istilah dangerously comfortable Coach bis yang sangat-sangat nyaman. Nah, Kunci kenyamanannya juga dari jok pesawat, pesawat itu tadi, pesawat ya Pak. Ya? Ya. Alasannya dulu kenapa, Pak, kok bikinnya pakai jok pesawat itu, Pak? Nah, gini. Uh, umumnya kan kita kalau bilang pesawat gitu kan ya, apa itu tuh oh, perkiraan ada, orang tuh kan. Ya, ada ekspektasi orang. Ekspektasinya kan nah. tinggi gitu. Hmm. Nah, ternyata bukan ekspektasi juga, kenyataannya memang begitu <laughs> gitu. Nah, kalau jok pesawat itu sendiri diracik ulang sama raya sendiri diracik ya Pak. Diracik ya? ulang. Jadi, soalnya enggak mungkin itu hmm. Bisa langsung dipasang nggak mungkin. Gitu. Itu harus diracik ulang lagi. Hmm. Terus dan sampai sekarang bangku-bangku yang lama itu tetap dipertahankan. Dipertahankan. Kan. Dan juga dirawat. Dari tahun 84 itu pakai kursi pesawat itu sampai sekarang. Berarti sejak awal bermulanya raya itu sudah pakai jok pesawat. Belum. Ya? Oh, belum. Belum. dua tahun. Hmm. dua tahun kemudian uh, dapat anu, dari laksana juga awalnya. Awalnya dari laksana hmm. Kursi pesawat ada barangnya ya. itu. jadi laksana juga awal kursi pesawat hmm. Ya. Hmm. itu jadi sahabat laksana ya kayak tadi saya bilang jauh sebelum mungkin ada tim munculnya bis slipper yang sahabat laksana kenal bahkan laksana bikin yang namanya suits class raya ini dulu kalau yang super top itu dikenalnya dengan istilah kasur berjalan saking nyamannya bangkunya nanti kita lihat ya buat kamu yang belum pernah lihat kalau yang sudah jadi pelanggannya raya pasti tahu betul bagaimana rasanya naik raya setengah jam jalan mesti dah tidur ya memang begitu di YouTube YouTube banyak itu ya? nah yang... dan tentunya itu didukung dengan kru kru pilihan ya pak ya, ya? Betul. Nah, proses seleksi kru kalau di raya ini gimana pak proses Kru Syarat langsung sendiri ya, hmm. langsung ke ownernya sendiri. Oh langsung ke ownernya sendiri. Saya sendiri kurang kurang begitu paham kalau seleksinya kru. Nah, gitu maksudnya ya. apakah ada syaratnya usia minimal berapa? Oh enggak ada, enggak ada. Tidak ada. ada. Di sini enggak ada. Tinggal dari cara bawahnya ya, gitu ya pak ya. ya mungkin bisa begitu. Ya. melayani penumpang. Kalau umur gitu. tidak ada batasan di sini. Semampunya mungkin. Gitu. <laughs> <laughs> kalau menurut uh, menurut pengalaman Pak Santo sendiri nih uh, di raya ini ada driver yang paling lama tetap ada di raya gitu nggak sih pak? Uh, ya termasuk Mas Parno itu juga lama. Oh gitu. Iya. <laughs> nah nanti kita tanya langsung sama driver yang cukup senior di sini mungkin senior banget ya pak? Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Bukan cukup tapi bahkan mungkin pengalamannya sudah sangat luar biasa sekali bersama raya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Pak Santo? Barangkali ada pesan-pesan iya. atau yang mau disampaikan? Cukuplah naik saya enggak. <laughs> Baik Pak Santo, terima kasih sekali untuk waktunya ya, bisa memberi wawasan, pengetahuan pada ya, kami cuma dan sedikit yang saya tahu lah. <laughs> nah, sampai sana nanti kita akan lihat-lihat lebih banyak lagi tentang PO Raya. Ya. Terima kasih Pak Santo. Ya, sama-sama ya. Mas ya, laksanakan. Nah, saya laksana seperti yang tadi saya lihat. Ini ada unitnya X Praci Solo. Mungkin ini termasuk salah satu armada perintisnya dulu ya. Ini di sini emblemnya emblem laksana masih tertempel di dalam di tubuh unit ini. Meskipun unit ini sudah nggak jalan lagi karena mungkin ya karena usia sudah kena pembatasan usia dan pastinya kalian-kalian kalau lihat bis model kayak gini jalan di jalanan mesti udah ogah okay kali naik ya raya ekonomi ini pakai mesinnya Mercedes OF tipenya apa ya 11-13 kali masih sasisnya masih pendek sekali dan ini bukti bahwa ya meskipun sudah dimakan usia unit ini itu masih utuh meskipun ya kita nggak bisa memungkiri namanya karat itu pasti tubuh bahkan ini udah muncul lumutnya karena saking lamanya di sini. Meskipun udah tua nih, catnya udah pada mengelupas. Tapi kelihatan banget ya, nat-natnya knot bodi ini masih utuh. Dan mungkin ini unit ini kalau direstorasi, menurut kalian keren gak sih? Modelnya simple dan everlasting. Nah, sahabat laksana, Salah satu ciri khas yang pasti sangat dihafal oleh pelanggan setianya Raya. Raya itu dari dulu khususnya untuk yang antar kota antar provinsi. Unitnya selalu menggunakan Mercedes Benz dan yang unik meskipun bodinya sudah baru di era yang baru seperti Discovery Legacy tapi AC-nya menggunakan AC yang dikenal sama masyarakat AC kupondoro DORO atau kandang burung dara, karena bentuknya yang AC-nya Thermoking, yang bentuknya yang kotak seperti itu. Dan ini masih banyak sekali AC-AC Thermoking yang berbentuk kotak seperti rumah burung dara atau orang Jawa bilangnya Pak DORO. Nah, itu salah satu hal yang menjadi lambang kenyamanan dalam PO Raya. Tapi apakah ada hal yang lain? ya kita cari tahu lagi. Nah ini beberapa yang tersisa sahabat laksana dari unit unit raya. Ini seperti di sini nih ada body model nukleus. Nah raya ini dulu punya custom sendiri ketika bikin di laksana. Yaitu nanti saya tunjukin ya. Jadi ini meskipun bodinya nukleus, bodinya new proteus, ataupun yang model-model sebelumnya itu ada ciri khas tersendiri dari Raya. Yuk saya tunjukin. Nah, sahabat laksana inilah yang menjadi ciri khas PO Raya. Jadi meskipun sudah keluar model-model baru, tapi Raya ini dahulu ketika dilaksana selalu ada customnya. Customnya adalah mukanya seperti ini dengan kaca belah kanan kiri ini double glass loh ini, tapi belahnya vertikal bukan yang horizontal dengan wipernya yang tepuk-tepuk tangan Lampunya ini semua menggunakan lampu mobil sedan Mercy. Yang sebelah sana juga sama. Ciri khasnya seperti ini. Jadi mau model bodinya belakangnya seperti apapun, Raya menggunakan fasad muka seperti ini. Ini yang menjadi ciri khas. Jadi dia tidak uh, takut digempur perubahan zaman karena pelanggannya sudah sangat percaya dengan pelayanannya raya. Akan tetapi karena perjalanan waktu, seri juga mempunyai standar sendiri, maka raya pun juga mengikuti model yang terbaru. Mulai dari Discovery, Legacy SR1, hingga ke SR2 HD Prime.